Kebakaran hutan di tiga desa Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan kian meluas hingga ke kawasan hutan produksi terbatas, hutan pendidikan, dan hutan lindung. Pemirsa, kebakaran lahan tak hanya terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, kebakaran lahan terus meluas, bahkan jumlah titik api terus bertambah hingga merembet ke pemukiman padat penduduk. Jadi dengan adanya pembukaan lahan secara besar-besaran di hulu sungai Tabarado ini, maka mengakibatkan terjadinya longsor dan air bah yang semakin jauh. Hancur sudah kita punya kampung. Bisanya begini. Sudah lebih 20. Menatap alam, semilir angin yang berhembus, mengawali damainya hari. Hijauan burung senandungkan nyanyian ceria menyambut pesona mentari. Lihatlah kawan, hamparan bukit sawah dan sungai, kekayaan alam yang memberi arti. Marilah kawan melestarikannya, untuk anak cucu, untuk kehidupan, untuk masa depan. Alam dan ragam satwa yang hidup di dalamnya adalah karunia titipan Sang Pencipta. Jagalah bumimu, rawat lingkunganmu, esok lestari. Kesadaran dan perhatianmu mampu menghalau bencana dan kerusakan.
adalah karunia. Titi bersampai. Ada benar betul masa sih kita. Kita jual. Iya lah.